Pada video kali ini saya akan cara install emulator dan menginstal di Android. Ketikkan pada Google Play kalian dengan keyword PPSSPP atau PSP emulator, klik install, tunggu sampai proses instalasi atau download selesai. Kemudian kita instalasikan aplikasi zip untuk membuka arsip atau RAR. Setelah aplikasi RAR dan emulator selesai diinstal, selanjutnya kita mendownload ISO game. Klik saja di Google Search dengan download ISO PS1 atau PSP. Kemudian pilih website dan pilih game yang akan kalian download. Ada GTA, Dragon Ball, Juma, Tekken 6, Master Hunter, dan banyak lagi. Siapkan saja memori eksternal kalian. Di sini ada God of War. Di sini saya mendownload Harper's Moon. Kemudian setelah di download, kita ekstrak file menggunakan aplikasi RAR atau ZRCper. Kemudian pilih dan ekstrak file di folder yang kalian inginkan. Di sini saya mengekstrak di file download. Kita tunggu hasil ekstrak file. Nah, jika sudah mengekstrak, maka file akan seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi PPSSPP saja atau di skip saja. Bawaan defaultnya sudah kita load game yang telah di-download tadi. Kita pilih file atau folder hasil ekstrak game. Nah, di sini kebaca ISO, kemudian klik saja dan gamenya akan berjalan. Di sini saya menggunakan game Harvest Moon atau berternak. Oke, kita coba gamenya. Let's play.
See you at the next video.